Sejumlah guru dan pelajar Sekolah Dasar Negeri 36 Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ini harus bertaruh nyawa setiap harinya. Untuk dapat ke sekolah, mereka harus menantang maut menyeberangi sungai. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun karena belum adanya jembatan penyeberangan. Sementara itu, nasib pergi ke sekolah siswa dan guru pun tergantung cuaca. Jika sungai meluap, mereka terpaksa tak bisa ke sekolah. Inilah kalau hujan, air besar nggak bisa menyeberang. Jembatannya nggak pas dibikin sekarang, besok hilang lagi kalau air besar. Kita kalau selesai hujan, kita benerin lagi jembatannya. Baru kita bisa keluar lagi. Ya, mau tak mau kalau anak sekolah ya jalan kaki, nyebrang air sungai ini. Baik siswa maupun guru berharap pemerintah setempat dapat segera membuatkan jembatan penyeberangan yang layak agar mereka dapat tetap pergi ke sekolah dengan nyaman dan tidak perlu membahayakan nyawa. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah, RTV.